Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan alhamdulillah, kita sudah selesai menunaikan salat fardu maghrib dan sejenak kita duduk bersama kisah salihin. Bersama kisah salihin, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa berniat untuk menunggu solat fardu isya. Orang yang duduk di rumah Allah, niat menunggu solat, diberi pahala seperti solat. Orang yang duduk di rumah Allah dengan niat menunggu solat, sama ada dia datang sebelum maghrib, kemudian dia berniat nak menunggu maghrib, berniat nak menunggu solat isya, dia diberi nilai seperti solat tak berhenti. Artinya kalau kita menunggu 45 menit, 45 menit itu dikira solat. Tapi jangan lupa niat. Perlu kepada niat. Perlu kepada niat. Niat perlu kepada ilmu. Ilmu baru niat. Kalau lupa berniat atau tidak berniat, tentu tidak ada nilainya. Satu. Yang kedua, niat menunggu solat setelah solat terdahulu. Itu satu ibadat khusus ya. Satu ibadat khas. Bahasa Arabnya dalam hadis, intizarus salah ba'das salah. Menunggu solat sesudah solat terdahulu. Artinya dia datang ke masjid dua solat, maghrib dan isya. Itu suatu amal tersendiri. Sembahyang maghrib itu suatu amal tersendiri. Kalau dia sempat sembahyang sunat qabliyah, itu suatu amal tersendiri. Kalau dia sempat sunat tahiyatul masjid, itu suatu ibadat tersendiri. Solat maghrib, ibadat tersendiri. Solat isya, ibadat tersendiri. Menunggu solat, sesudah solat, ibadat tersendiri. Sebenarnya dalam satu ibadat, dalam satu amal, kita boleh meraih 10-15 malah lebih nilai ibadat. Dengan ilmu dan dengan niat. Niat duduk di majelis ilmu suatu ibadat tersendiri. Suatu ibadat tersendiri. Kalau dia berniat dari rumah nak datang ke masjid Sengancing untuk mendengar kuliah maghrib, suatu ibadat tersendiri. Langkahnya, dalam satu langkah itu banyak kiraannya, Pak. Maka ulama mengatakan ada bab yang dikatakan bisnis niat namanya. Ada dalam Islam yang dikatakan bisnis niat. Kalau bahasa Arabnya, at-tijaratu bin niat. Dalam satu pergi atau satu kepergian ke masjid, mungkin boleh 10 niatnya. Bila dia niatnya 10 atau lebih, dia akan diberi nilai sebanyak yang diniatkan. Nanti satu hari kita boleh bincang tentang niat nak ke masjid ni ya, berapa seharusnya yang niat kita tu. Sekarang paling kurang niat nak solat maghrib sudah, niat menunggu isya perlu niat, perlu niat. Niat nak meraih nilai seperti berqiyamul lail separuh malam. Orang yang solat isya berjamaah, datang dia sembahyang isya berjamaah bersama imam di awal waktu, jangan terlambat, jangan masbuk. Itu nilainya seperti sembahyang separuh malam tak berhenti. Kalau malam itu 12 jam contohnya,
Kalau separuh malam 6 jam. Seperti dia beribadah 6 jam non-stop. Mungkin dia baca Quran. Mungkin dia berzikir. Mungkin dia salat. 6 jam. Itu perlu kepada niat tersendiri. Sama dengan orang yang datang sembahyang subuh, dah selalu disebut ya. Siapa yang berniat nak datang sembahyang subuh ke rumah Allah, solat berjamaah di awal waktu, bukan masbuk, itu nilainya seperti solat beribadat satu malam penuh, tak tidur. Dan benda ini perlu kepada ilmu, perlu kepada niat. Orang itu dinilai ikut niatnya. Mungkin ada 2-3 orang nilai ibadahnya tidak sama. Kenapa? Karena berbeza niat. Yang satu niatnya untuk sholat maghrib isya saja. Yang lain lupa berniat. Maka perlu kepada niat. Nanti satu hari kita boleh sorot ya. Tentang bisnis niat namanya. Kalau dalam Islam, at-tijaratu binniyat. Bisnis niat. Kita berbisnis. Satu ibadat. Tapi boleh dinilai seperti 10, 15, 20, malah lebih. Subhanallah. Ya, sekarang ini bersama kisah salihin. Ini lanjutan kepada kuliah subuh saat itu. Kuliah subuh saat itu tentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Kalau ingat lagi tajuk kuliah subuh hari Ahad ya. Sekarang kuliah kita ditukar ke maghrib. Mudah-mudahan niat tidak bertukar ya. Niat semakin baik sepatutnya. Dulu kita datang subuh, alhamdulillah, orang yang datang subuh itu istimewa tuh. Istimewa. Kenapa? Karena sebelum tidur sudah berniat besok saya nak sembahyang subuh ke masjid. Insyaallah ya. Walaupun kita tukar ke maghrib, mudah-mudahan niatnya tetap meningkat. Baik. Dalam sorotan terakhir kuliah subuh hari Ahad yang lalu, kita bincangkan hadis Nabi yang disorot dalam khutbah Jumat sebelumnya. Hadis pendek saja, al-kayyis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsa wa hawa wa tamanna 'alallahi. Orang yang bijak. Ini. Dalam hadis ini manusia terbagi dua. Selalu bila kita baca Quran, ada pembahagian manusia. Dalam hadis ini manusia terbagi dua. Dalam Fatihah yang dibaca selalu, manusia tiga kelompok. Dalam Fatihah saja manusia tiga kelompok. Kita pikirlah mana satu di antara tiga itu. Kedudukan kita ini, status kita ini. Karena belajar ya. Dalam Fatihah manusia tiga kelompok. Dalam hadis yang kita sorot subuh yang lepas, manusia dua kategori. Satu namanya orang yang berakal, yang bijak, bistari, yang menggunakan akalnya. Yang kedua, lawan kepada yang menggunakan akal, dibuat lawannya insan yang lemah. Artinya tidak menggunakan akal. Dia menuruti hawa nafsunya. Jadi, dalam kita membicarakan insan yang berakal, katanya, al-kayyis man dana nafsah, orang yang bijak, bistari, yang mendidik nafsunya. Nafsu tak mau ke masjid, dia lawan. Saya mesti ke masjid. Kalau nafsu tak mau ke masjid, dia turuti. Itu bukan insan yang berakal namanya. Insan yang berakal selalu bercakap dengan nafsunya. Nafsu mau pegang Quran, dia pegang Quran. Nafsu tak mau pegang Quran, dia pegang Quran juga. Nanti lama-lama terdidik nafsunya untuk pegang Quran. Orang yang bijak bestari, insan yang berakal, yang mendidik nafsunya dan bergiat melakukan kepentingan di alam barzah. Hidup sesudah mati. Kita ini sekarang hidup di atas bumi sekejap. Lebih lama lagi dalam kubur nanti. Lama di kubur, lama lagi di padang mahsyar. Dan destinasi terakhir, jannah atau nar. Kalau jannah mesti dirancang. Kalau nar tidak payah dirancang. Jannah mesti dirancang.
Kita ini sekarang hidup sementara. Kata ulama, seperti yang sudah disebut hari Ahad pagi, kata ulama, hidup sekarang ini bagaikan mimpi dalam tidur. Hidup ini mimpi. Orang itu tidur, dia bermimpi. Bila terbangun, tidak ada apa-apa. Nothing lah. Nanti bila orang itu meninggal, tidak siap dia untuk kehidupan era sesudah mati. Bila dia mati, wah, tidak berguna rumahku. Keretaku tidak berguna rupanya. Usir rupanya tidak dibawa. Istri tinggal, suami berpisah, anak cucu bercerai. Tinggal seorang diri dalam kubur. Kalau dia dekat dengan Allah, membina hubungan dengan Allah waktu hidup, di kubur akan dijaga Allah dia. Kalau link dengan Allah tidak ada, atau rusak, atau error, linknya error, bila masuk kubur, menyesal, menangis. Nah, ini mengurus hidup di alam barzah. Tajuknya, menyingkap kehidupan alam barzah melalui kisah salihin. Kisah orang yang alam barzahnya cemerlang, excellent. Macam mana kisahnya? Kisah ini melalui soal jawab. Melalui soal jawab murid dan guru. Ini banyak ditulis dalam buku-buku ya. Apapun ambil dari buku juga. Ada satu buku namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin namanya. Karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama pengarangnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama bukunya bahasa Arab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tajuk buku itu bahasa Melayunya Jalan Laluan Orang-orang yang Saleh. Kita orang yang saleh, alhamdulillah, inilah jalan yang mesti ditempuh. Jangan tersalah jalan. Jadi dalam buku itu ada cerita kisah indah antara tuan guru dengan muridnya. Tuan guru meninggal dunia, lalu muridnya yang setia bermimpi dengan tuan guru dalam tidur. Dalam tidur itu mesti mimpi ya, mimpi mesti dalam tidur. Dia bermimpi jumpa tuan guru. Terjadilah soal jawab. Soalan pertama apa? Ma fa'alallahu bik. Kalau bahasa kita tuan guru, apa kabar di liang lahat sana? Ma fa'alallahu bik. Macam mana perlakuan Allah terhadap tuan guru? Apa yang Allah bagi terhadap tuan guru? Apa kata tuan guru? Tuan guru namanya As-San'ani. Tuan guru namanya Al-Wasiti. Murid namanya As-San'ani. San'ani ini nisbah kepada San'a, kota besar di negeri Yaman. Dari San'a, Yaman. Si murid bertanya kepada gurunya, "Ma fa'alallahu bik?" Tuan guru, apa kabar di sana di alam barzah? Kata tuan guru, pendek saja ya. Taqabbala minnil hasanat wa tajawaz anni sayyi'at. Alhamdulillah katanya, semua amal saleh saya diterima Allah semuanya. Terpelihara secara utuh, enggak ada yang rusak, enggak ada yang terdelit, enggak ada yang terhebah. Amal saleh manusia ini banyak yang rusak. Pergi masjid dia beramal, balik rumah dia rusak amalnya. Manusia yang beramal, banyak amalnya yang rusak. Di masjid membuat amal, di rumah membuat dosa. Dah rusak. La ilaha illallah. Membuat dosa sama ada dia berdosa untuk dirinya sendiri, atau dosa yang menjejaskan orang lain. Kalau dosa menjejaskan orang lain, berarti dia menghebahkan pahalanya. Itu akan terjadi. Malah ada dalam hadis dikatakan, insan yang muflis. Kita dengar selalu dalam khutbah Jumat pun selalu disampaikan, orang yang muflis, yang rajin beramal, rajin baca Quran, rajin salat, rajin berinfak, bersedekah, malah zaman dulu rajin berjihad di jalan Allah, ternyata kata orang Melayu bagaikan memagar durian cundung, katanya batang kini dia, buahnya sama orang. Ramai manusia ini, dia sholat, dia beribadat, tapi orang lain yang belum rehbah.
Kenapa? Karena lidah tak jaga, hati tak jaga, gerak-gerik tidak jaga, selalu merugikan orang lain. Itu menyebabkan nanti kalau dia tidak minta maaf, kalau orang itu tidak minta maaf, berbayar nanti itu. Pembayarannya di sana bukan ringgit, bukan dolar, bukan pound sterling. Bayarannya salat. Bayarannya ibadah. Kata Tuan Guru, Allah menerima semua amal baikku. Dan wa tajawaz anni sayyi'at. Semua dosaku diampunkan Allah. Apa kabar Tuan Guru dalam kubur sana? Alhamdulillah katanya, amal solehku dinilai dan diterima Allah semuanya. Dosa dan kejahatanku semua diampunkan Allah. Itulah kerja kita dalam hidup ini patutnya ya. Kita hidup beribadat, kita berusaha agar amal kita itu diterima Allah dan agar dosa dan kesalahan itu diampun oleh Allah. Tapi ternyata kebanyakan manusia tidak. Majority manusia amal saleh sama ada tidak diterima ataupun diterima tapi terhebah, atau diterima tapi terdelete. Sama ada dia sendiri mendelete-nya. Sekarang sarana media mendelete ibadat di ujung jari. Sarana yang mendelete ibadat di ujung jari. Depan mata di ujung jari. Sekali touching, sekali klik, terdelete. Kadang-kadang satu hari, kadang seminggu, kadang sebulan, kadang setahun, kadang seumur hidup. Ini terjadi di zaman Rasulullah sendiri. Rasulullah pernah cerita dengan sahabat. Bukan zaman sekarang saja, apalagi zaman sekarang. Di era sekarang. Era sekarang, orang tak takut mendelete solatnya. Bila dia tak takut melihat yang haram, berat. Dia tidak. Tak takut solatnya terdelete lah. Orang yang ibadahnya akan utuh, sempurna, takut melihat yang haram. Takut membaca yang haram, takut memperkatakan yang haram, takut copy paste yang haram, takut memforward yang haram, takut share yang haram. Kalau itu tidak takut, jangan-jangan ibadahnya licin, langis. Itu terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah bercakap sama sahabat untuk pedoman sama kita di era sekarang, bah. Sahabat itu namanya Sauban. Ada dalam hadis. Suatu hari Rasulullah memanggil sahabatnya nama Sauban. Sauban, mari ke sini katanya, ku ceritakan. Rupanya ada di antara sahabat kita ini yang rajin khatam Quran, yang rajin tahajud, rajin beribadat, rajin berjihad, rajin puasa sunat. Tiba-tiba ibadahnya semua langis, kata Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Sauban. Sauban serisau. Ya Rasulullah. Di mana silapnya orang itu? Tolonglah kasih tahu agar kami dapat menyelamatkan diri. Kata Rasulullah kepada Sauban, orang itu masih ada keinginan nak melakukan yang haram saat ada peluang. Bahasa Arabnya, hum qaumun idza khalaw bi maharimillahi intahakuha. Orang itu kategori manusia dosanya di ujung jari. Masih mau melihat dosa lagi. Itulah yang mendelete amal. Allah tidak mau di hati ini bercampur. Tadi imam baca surah pertama, surah Al-Ma'un, yang kedua surah Al-Kausar. Surah Al-Ma'un itu cerita orang yang sholat, sholatnya tidak diterima Allah. Surah Al-Ma'un cerita orang yang sholat, sholatnya bermasalah. Mungkin suatu hari nanti kita boleh cerita tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Kausar, cerita orang yang sholatnya kenal. Fasalli li rabbik. Fasalli li rabbik. Sembayanglah untuk mencari ridha Allah. Bila orang itu sembayang mencari ridha Allah, balik ke rumah, dijaga sholatnya. Dijaga. Tidak mau tengok yang haram, tidak mau berinteraksi dengan yang haram. Satu poin ini saja ya. Satu poin ini saja kalau dihuraikan, cukup membuat kita itu insaf. Kata Tuan Guru, Allah menerima amal baikku semuanya, memaafkan dosaku. Ini boleh dijadikan doa. Ungkapan ini boleh dijadikan Allahumma taqabbal minnal hasanat wa tajawaz anna sayyi'at.
ayat ini boleh diolah menjadi doa. Ya Allah, terimalah semua amal salehku ya Allah. Ya Allah, maafkanlah semua dosa dan kesalahanku. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, terimalah semua amal salehku. Jangan terhebah, jangan terdilit, jangan terpadam, jangan rusak binasa. Sia-sia umur. Kalau ibadat tak diterima, sia-sia umur. Kata ulama, apa tanda ibadat diterima? Ulama membicarakan, apa tanda ibadat diterima? Apa tanda ibadat dia duduk di masjid diterima Allah? Kata ulama, tanda ibadat diterima Allah sesudah ibadat dia melakukan ibadat yang lain. Ibadat itu melahirkan ibadat. Tanda ketaatan diterima Allah, ketaatan melahirkan ketaatan. Balik dari masjid Maisyah sampai rumah dia sembahyang sunat, dia baca Quran. Dia tidur awal, berniat nak bangun tahajud. Tanda salat maghrib dan isya diterima, ada salat sunat di rumah, ada Quran, ada zikir, dan sebelum pergi ke salat subuh ada tahajud. Itu ibadatnya berbuah. Ibadat melahirkan, membuahkan ibadat, tanda ibadat diterima. Kalau lepas beribadat, buat dosa, tanda ibadat tadi tidak diterima ataupun KIV. Subhanallah. Ini boleh dijadikan doa ya. Apa doanya? Allahumma taqabbal minnil hasanat wa tajawaz anni sayyiat. Ya Allah, terimalah ibadatku. Ampunkanlah dosaku. Itu saja pun doa dah cukup ya. Bila ibadat diterima Allah, maknanya orang tu bernilai di sisi Allah. Bila ibadat tidak diterima, orang tu tak ada nilainya. Orang tu akan jadi mangsa, musuh. Ramai manusia yang beribadah jadi mangsa musuh. Disuruhnya pergi masjid, pergilah haji ke masjid, pergilah haji ke masjid. Balik rumah, dapat sama dia, dapat sama musuh. Berarti ke masjid tadi tidak betul, itu permainan musuh saja. Pergilah haji ke masjid, pergilah haji ke masjid. Balik rumah, apa yang dibuatnya di rumah bercanggah dengan misi datang ke masjid. Sepatutnya ibadat kita di rumah mensupport, mendukung ibadat kita di masjid. Subhanallah. Subhanallah. Seterusnya apa dia, apa lagi ditanya oleh si murid? Pertanyaan kedua, wa ma kana ba'da zalik? Lepas itu apa lagi ceritanya? Ya, Allah menerima ibadat amal saleh Tuhan Guru, alhamdulillah. Allah memaafkan semua dosa kesalahan Tuhan Guru, alhamdulillah. Lepas itu apa lagi ceritanya? Next step apa? Wa ma kana ba'da zalik. Subhanallah. Kata Tuan Guru, wa hal yakunu minal karim illal karam ghafara li dzunubi wa adkhalani al jannah. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Rahman, Maha Rahim, apalagi katanya dosaku diampunkan dan aku dimasukkan ke dalam jannah. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburkan jadi taman surga. Patutnya diaminkan ya. Patutnya diaminkan. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami menjadi taman surga ya Allah. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami menjadi taman surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al qabrana raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah jemaah Sungai Ancing ini semuanya kuburnya menjadi taman jannah ya Allah. Amin rabbal alamin. Allah memasukkan aku ke dalam jannah. Kata Tuan Guru. Kemudian si murid mencari rahasia. Mencari rahasia. Apa rahasianya? Kenapa dosa Tuan Guru diampun? Kesalahannya diabaikan Allah. Ibadahnya diterima dan dimasukkan ke jannah. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Nah, ini kuncinya yang penting nih. Kuncinya yang penting. Ini solusi. Solusi untuk kita ini. Untuk Tuan Guru tadi,
rahasianya lah. Kata Tuan Guru, bimajalis zikir satu. Yang kedua, wa qawlil haq dua. Yang ketiga, wa sidqi fil hadis. Yang keempat, wa tuluqiyami fil salah. Yang kelima, wa sabri alal faqar. Ada lima. Ada lima kuncinya membina alam kubur. Ada lima pendekatan melalui kisah salihin ini. Pertama apa? Majalis zikir. Bacalah Quran. Baca Quran di rumah dengan istri. Baca Quran dengan anak. Hadir dalam majelis ilmu. Majalis zikir ini merangkumi duduk dalam majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, kita duduk dengan gembira. Ini taman surgamu ya Allah. Supaya nanti kuburnya jadi taman surga. Orang yang susah nak duduk dalam majelis ilmu, sengsara nanti dalam kubur, menyesal. Kenapa lah saya dulu tidak duduk di majelis ilmu, di taman surga. Majelis zikir ada dua paling kurang ya. Pertama, duduk di majelis ilmu, suka menambah ilmu. Kedua, giat berzikir, rajin dan tekun berzikir. Sama ada dia sendiri, ataupun dengan keluarga, dengan anak istri. Sepatutnya dengan anak istri kena dibimbing. Anak tak baca Quran, mak bapak kena duduk. Dulu ada cerita seorang ayah ya. Seorang ayah. Ayahnya orang yang saleh. Istrinya pun mudah untuk dibentuk. Lalu katanya ceritanya, saya kalau nak mengajak istri saya baca Quran, saya duduk, saya pegang Quran, saya sidikan satu rehal dan satu Quran. Istri saya akan duduk. Tanpa diminta, automatically dia tahu apa keinginan saya. Si anak kami pun, kami ada anak 3-4 orang, kami sediakan Quran. Bila mak bapak dengan sudah duduk, anak akan duduk, seorang duduk, seorang duduk, seorang duduk. Karena dicakap sama anaknya apa? Nak, ayah, kalau tak tengok anak pegang Quran satu hari, badan ini macam dicencang sakitnya. Tak tahulah ayah macam mana nanti. Kalau kamu sayang sama ayahmu, rajinlah pegang Quran supaya hati ayahmu senang. Kesehatannya terjamin. Suatu hari ayah tak menengok anak baca Quran, ayah tuh badannya macam dicincang. Nggak tahu apa mau disebut. Wah, kata anak-anaknya, iyalah, kami sayang sama ayah. Kami ingin menyenangkan hati ayah. Itu dalam bahasa Arabnya, dalam hadis, idkhulus surur namanya. Suatu ibadat tersendiri, namanya apa? Idkhulus surur, menciptakan kesenangan orang. Apalagi kesenangan ayah dan ibu. Namanya apa? Satu ibadat tersendiri, idkhulus surur, menciptakan kesukaan orang. Jadi anak-anak selalu baca Quran dengan mak bapaknya. Tanpa disuruh, hanya cukup ayah duduk, dia baca Quran, nanti istrinya akan duduk, anak-anak pun akan duduk bersama. Karena dalam hati itu masih ada Al-Quran. Kalau dalam hati anak tidak ada Al-Quran, disuruh pun dia tak akan mengaji. La ilaha illallah. Ada cerita murid tahfiz ya. Dulu dah pernah disebut di sini barangkali. Amba dulu pernah mengajar ma'at tahfiz di Selangor. Madrasah tahfiz. Murid itu tidaklah ramai, mungkin dalam 30 orang saja. Dalam 30 orang itu, ada seorang murid tuh marung saja, muram saja. Panggillah, Lai, kenapa kau ini? Kenapa kau? Wahai anakku, kenapa kan? Katanya apa? Memori penuh, Ustaz. Memori penuh? Iya. Kenapa? Salah install. Salah installation. Sebelum dia masuk tahfiz, dikasih game, dikasih PlayStation, dikasih, dah penuh kepalanya, kemudian diantar ke tahfiz. Tidak ada lagi memori yang kosong untuk Al-Quran. Ustaz, memori saya penuh. Quran tak masuk. Karena dari kecil saya dikasih media yang melalaikan. Media kelalaian. Kalau anak tidak mau diajak baca Quran, patutnya menangis ayah tuh. Nanti ditanya anak, nak kenapa? Ya kenapa menangis? Pasal kau tak baca Quran. Mungkin besok lusa ayah ni, kamu tak akan punya ayah lagi. Ada juga cerita Tuan Guru
Datuk Fadilah Hamzah. Dia cerita di Brunei ini dulu. Tahun berapa? Sebelum tahun 2000 bah. Ada motivasi bersama Datuk Fadilah Hamzah dulu di Brunei. Dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan bah. Dia cerita apa? Cerita si ayah yang bersigup bah. Ayahnya merokok. Anak-anak tak suka bapaknya merokok. Lalu mereka berkumpul. Macam mana nak jadikan bapak kita ini berhenti merokok? Ah? Mereka 4-5 orang berunding. Bah. Macam mana caranya? Oh beginilah katanya. Nanti bila ayah datang kita menangis. Kita menangis rentak. Betul-betul menangis. Bukan pura-pura, bukan melakon. Menangislah anaknya 4-5 orang. Ditanya ayah, nak kenapa kamu menangis? Kami sayang sama ayah. Kami ingin lama punya ayah. Kami tidak mau jadi anak yatim. Kalau bapak kami masih merokok, takut besok lusa kami tidak punya ayah lagi. Berhenti bapaknya bersigup. Berhenti. Datuk tu cerita di sini, kemudian bila ambak balik Malaysia, Datuk ini kira jiran di sana, di Selangor, Bandar Baru Bangi. Dia itu seksen 4, ambak ini di seksen 2, dekat-dekat. Wah. Pernah ambak ceramah di surau, dekat kediaman Datuk Fadilah Hamzah, ada Datuk di situ. Lepas ceramah ditanya Datuk, Datuk, Datuk dulu pernah datang ke Brunei, saya ikut hadir dalam motivasi yang Datuk kendalikan, saya ini murid Datuk. Tak katanya. Sekarang saya murid ustaz katanya. Tak Datuk, saya ini murid Datuk. Dulu Datuk ada cerita seorang ayah yang rajin yang candu merokok, ketagih merokok. Berhenti lantaran anaknya menangis. Betul kan? Itu jiran saya, profesor di UKM itu katanya. Cobalah ya, kalau anak tak mengaji, anak malah sholat, cobalah ayah dan ibu menangis. Kalau cakap tak mempan, tak mengasih, mungkin air mata akan lebih berkesan. Akan lebih berkesan. Keluarkan kata-kata yang menggugah dan buatkan support dengan tangisan. Tapi mudah-mudahan tak sampai begitulah ya. Mudah-mudahan tak sampai begitu. Baik, kalau dekat masa begitu imam ya. Baik, jadi lima tadi ya, lima kaedah nak membina alam kubur dengan hebat. Pertama majlis zikir, majlis ilmu. Yang kedua wa qaulil haq, cakapkan yang betul sama anak. Anak tak betul cara hidupnya, cakap baik-baik. Cakap baik-baik. Tegur, jangan tak ditegur. Sembahyangnya kena diperhatikan, Qurannya kena diperhatikan. Kalau orang itu salat, tak baca Quran, itu tidak menepati kehendak Islam. Salat mesti ada Quran. Boleh kita lihat ayat dalam surah Al-Ankabut ya. Salat tanpa Quran tidak betul. Boleh lihat ayat dalam surah Al-Ankabut. Subhanallah. Ankabut ini apa kan? Labah-labah. Nah. Ayat 45 surah Ankabut halaman 401. Salat mesti ada Quran. Kalau salat tak Quran, tidak betul. Salatnya tidak akan berkesan. Tengok di sini. Ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Baca Quran dulu baru salat. Artinya apa? Kalau kita nak salat maghrib, kalau tak sempat baca Quran di masjid, baca Quran di rumah. Ataupun dalam perjalanan ke masjid. Baca Quran. Sebelum sholat karena baca Quran. Kalau tak sempat juga baca Quran sebelum sholat, lepas sholat karena baca Quran. Kalau di masjid tak sempat baca Quran, di rumah karena baca Quran. Quran tanpa sholat tak betul sholatnya. Bukan maknanya tak sah.
solat tidak sah tapi tak menepati kehendak Quran. Dalam ayat 45 surah Ankabut, Quran dulu baru salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Katanya baca Quran dulu baru salat. Oke. Okay. Itu tadi apa? Cakap yang betul, qaulul haq yang ketiga, wasidqi fil hadis, bila bercakap cakapnya terkawal. Ndak mau terselahau. Cakapnya terkawal. Cakapnya yang menimbulkan keinsafan orang lain saja. Yang keempat, ini karena kerja keras ini ya. Waktu likia mimpi salah, dia rajin salat tahajud. Salat fardu dibuat, salat sunat tak dibuat, salatnya juga tidak menepati. Salat fardu dibuat, salat sunat tak dibuat, salatnya tidak menepati juga. Salat fardu perlu kepada sunat, salat sunat. Salat as-salat perlu kepada Al-Quran. Yang kelima, wasabri alal faqar katanya. Dia sabar hidup miskin. Dia sabar hidup miskin. Dia hidupnya sederhana saja, tapi dia sabar. Karena apa? Karena kekayaan itu kadang melalaikan. Orang yang banyak harta, kaya harta tapi tak kaya ilmu, tak kaya iman, harta itu masalah sama dia. Macam mana harta supaya tidak masalah? Orang itu beriman dan berilmu. Bila harta dikasih kepada orang berilmu yang beriman, hartanya akan menguntungkannya. Kalau orang itu banyak duitnya tapi ilmu miskin, iman miskin, harta itu menimbulkan masalah sama dia. Bahkan harta itu bukan lagi nikmat namanya. Harta itu akan menjadi siksa. Kemudian ditanya lagi oleh si murid, Tuan Guru katanya, adakah mungkar nakir itu? Macam mana cerita mungkar nakir? Adakah? Kata Tuan Guru, ada. Memang saya ditanya katanya, sesudah saya masuk kubur, saya disuruh duduk. Saya ditanya, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Saya ditanya, Rabbmu siapa? Dinmu apa? Nabimu siapa? Subhanallah. Subhanallah. Orang itu kalau Allahu Rabbi, dia mesti baca Quran. Dia mesti baca Quran. Mesti diterapkannya. Lalu kata Tuan Guru, bila Tuan Guru ditanya, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, Tuan Guru bertanya sama yang menanya tadi, saya ini 60 tahun berceramah di dunia mengajar manusia. Mau ditanya saya lagi marabbuka? Kata Tuan Guru. Sekali kata malaikat yang datang ini, seorang di antaranya, benar nih katanya. Jangan tak ditanya lagi katanya. Benar ini. Tapi kami menjalankan tugas saja sebenarnya. Lalu katanya, okelah Tuan Guru, kami tidak akan tanya lagi dan tidak perlu dijawab pertanyaan kami itu. Tidurlah seperti tidur pengantin. Kami tidak akan datang lagi mengganggu. Artinya apa? Orang alim ini akan tidur. Dalam buku ulama dikatakan orang yang saleh itu dia tidur nyenyak dalam kubur sampai terbangun dah hari kiamat. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Allahumma baddil sayyatina hasanat. Allahumma taqabbal minnal hasanat wa tajawaz anna sayyat. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.